Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Pasti Anda dan saya pernah merasakan lapar dan haus. Ketika kita merasakan lapar dan haus, maka kita menginginkan makanan atau minuman. Dan Yesus mengatakan kepada kita, biarlah kita lapar dan haus bukan hanya kepada makanan dan minuman, namun juga kepada kebenaran, yaitu firman Tuhan. Hendaklah kita selalu lapar dan haus akan kebenaran. Mungkin ketika kita lagi sendiri atau tidak ada kegiatan, mudah sekali bagi kita untuk lapar dan haus akan dunia ini dan segala daya tariknya. Mudah sekali. Namun, Yesus tahu akan hal itu dan Dia meminta kepada kita untuk selalu menginginkan dan haus akan kebenaran. Karena itu akan membuat jiwa kita menjadi puas. Amin.